adik-adik. Wah, hari ini ada sebuah alkisah. Sebuah keluarga yang hidup di suatu tempat, adik-adik. Nah, ini adalah keluarga Pak Bob yang sederhana. Dan sehari-hari Pak Bob ini hidup sebagai seorang kuli bangunan yang hidupnya serba pas-pasan. Dan pada suatu hari Pak Bob ini melihat anaknya semata wayang yang bernama Cinta itu sedang bersusah hati, adik-adik. Hei anak wedok Cinta, kenapa kamu sedih? Hah? Ada apa sama kamu? Cinta tuh kangen sama teman-teman. Kangen sama siapa, wele-wele? Kamu kangen sama siapa? Kangen sama teman-teman ya. Oh gitu. Kenapa ya kamu kangen sama teman-teman? Sudah lama ya kamu gak ketemu sama teman-teman ya? Iya ya. Oh. Gimana ya caranya ya supaya kamu kangennya bisa diobati ya? Gimana kalau Cinta video call aja ya? Video call? Sebentar, video call. Aduh Cinta, kita ini kan keluarga yang pas-pasan. Nanti kalau handphonenya ayah ini kamu pakai untuk video callan, kuotanya ayah habis. Terus kamu gak bisa untuk belajar, Cin. Gimana, Cin? Terus gimana dong ya? Gini aja, ini kamu pegang dulu, tapi jangan untuk video call ya, karena kuotanya terbatas. Kita sama-sama doa, ayo, supaya Tuhan jawab pergumulanmu. Ya, yuk, kita berdoa, yuk. Tuhan, kau tahu pergumulan anak kami Cinta, Tuhan. Dia sangat rindu karena selama ini di rumah terus, Tuhan. Dia ingin berhubungan dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Tuhan, kami tidak punya kuota Tuhan, tolong Tuhan beri kami jalan keluar agar Cinta boleh tetap berkomunikasi dengan teman-temannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah Cin, kita sudah doa, tunggu aja jawaban dari Tuhan. Nanti malam kita doa lagi ya. Oke, siap ya. Oke. Wah, kira-kira gimana ya adik-adik? Apakah Tuhan itu mendengar doa dari Pak Bob dan juga anaknya Cinta? Sementara itu ada keluarga yang berkelimpahan, yaitu keluarga Kak Jum dan putranya yang bernama Kak Riyat. Kak Riyat, tak cari dari tadi, ngapain ini? Loh ini loh bunda, aku lagi video call tuh sama teman-temanku banyak tuh. Waduh, senang sekali ya pasti kamu ya? Jelas dong bunda, soalnya kan lagi corona nih. Gak bisa ketemu sama teman-teman. Oh gitu. Aku ngobatin dulu ya lewat video call ini. Bunda. Kamu bisa video callan begini. Tapi apakah ada temanmu yang gak bisa video call seperti ini? Coba kamu pikir, kayaknya kamu video callan terus. Iya benar. Ada bunda, temanku namanya Cinta. Bapaknya seorang kuli bangunan. Aduh kasihan. Aduh, tidak bisa video call karena tidak punya HP atau karena tidak punya pulsa. Mungkin pulsa. Karena ini kan bunda lagi dalam keadaan sederhana kan. Mungkin dia nggak ada kuota bunda. Kasihan. Bagaimana kalau kamu belikan kuota untuk Cinta, kemudian kamu visi dia? Oh iya boleh bunda, boleh. Pasti dia kan juga pingin toh ketemu sama teman-temannya. Jelas bunda. Coba bantu dia ya. Iya, nanti abis ini aku langsung beli kuota bunda ya. Oke. Pintar sekali kamu anakku. Ya. Wah adik-adik, kabar baik. Ternyata pada akhirnya Tuhan menjawab doa dari Pak Bob dan juga anaknya Cinta. Yaitu melalui siapa adik-adik? Melalui Bunda Jumarti dan juga Kak
Kak Riyad, adik-adik. Wow, senang sekali ya adik-adik ya. Ayah-ayah, ini HP ayah kok ada yang ngisi kuota ya? Loh, siapa yang ngisi kuota tuh? Gak tahu ya. Eh, ayah ini teman Cinta video kan namanya Kak Riyad. Cap. Hai. Oh, Riyad yang ngisi kuota ya? Ya. Aduh, Tuhan, terima kasih kau jawab doa-doa kami. Terima kasih, Tuhan. Wah, seneng ya adik-adik ya. Hari ini ada kisah yang sangat luar biasa. Pada akhirnya doa dari Pak Bob dan juga Cinta terjawab adik-adik ya. Wah, gimana kalau adik-adik seneng gak kalau doanya dijawab? Seneng dong, seneng gak? Seneng dong, Kak Ripka aja juga seneng kalau doanya dijawab adik-adik. Nah, itu mengingatkan kita adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu selalu mendengar dan menjawab setiap doa kita. Asalkan kita selalu percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oke adik-adik? Oke, nah pastinya Kak Ripka juga seneng karena hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik dalam ibadah Eagle Nest hari ini adik-adik ya. Dan pastinya Kak Ripka juga gak sendirian karena ditemani oleh kakak-kakak yang saat ini ada di sini adik-adik. Ada siapa aja nih? Ada Kak Cinta. Terus ada Kak Riyad. Halo adik-adik. Yang terakhir ada Kak Bob. Oke, karena kakak-kakak sudah lengkap semuanya nih formasinya. Nah, Kak Ripka juga mau mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Gimana? Seneng kan kemarin adik-adik merayakan Natal bersama keluarga? Walaupun di rumah, tetapi sukacita Tuhan terus melingkupi adik-adik bersama dengan keluarga. Dan karena kita beribadah di awal tahun, Kak Ripka juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Yeay. Wah, gak kerasa ya Kak Cinta ya. Iya. Ternyata satu tahun terlewati karena kasih setia Tuhan. Sehingga kita bisa masuk di tahun yang baru ya Kak Cinta ya. Iya, betul, Kak. Seneng gak Kak? Seneng. Wah, luar biasa. Ada seneng gak? Seneng kan? Oke, kalau seneng makanya adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita bareng-bareng ya, dimanapun adik-adik berada saat ini ya. Bersama keluarga, di rumah, atau mungkin ada di luar kota juga bisa. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Karena ketika kita dengar-dengaran akan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Kita pujikan satu lagu adik-adik ya. Dengar dia panggil nama saya. Bisa kan adik-adik? Yuk semuanya penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar panggil nama.
masih bersuka cita hari ini? Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Sekali lagi engkau yang bersuka cita katakan amin. Amin. Oke. Adik-adik, ketika kita menyanyi penuh dengan sukacita, maka di situ ada kekuatan dari Tuhan. Oke, kalau Karibka katakan sukacita, adik-adik jawab kekuatan. Kalau Karibka bilang kekuatan, adik-adik jawabnya sukacita ya. Oke, kita coba ya Kak ya. Sukacita. Kekuatan. Kekuatan. Sukacita. Sekali lagi, sukacita. Kekuatan. Kekuatan. Sukacita. Yeay. Haleluya. Di dalam memuji Tuhan ada sukacita dan ada kekuatan adik-adik. Yuk adik-adik, Kak Ripka ajak untuk adik-adik duduk yang manis adik-adik. Cari tempat duduk yang nyaman adik-adik ya. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan adik-adik. Kita mau rasakan hadirat Tuhan adik-adik. Jangan hanya memuji dengan mulut kita, tapi dengan kesungguhan hati adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Katakan ku jawab ya, ya, ya adik-adik. Jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih sungguh lagi katakan. Ku jawab ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Lebih sungguh lagi adik-adik dengan kesungguhan hatimu katakan. Ku jawab ya, ya, ya.
adik-adik rasakan adik-adik melalui pujian dan penyembahan ini. Mari rasakan adik-adik betapa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita adik-adik. Bahkan satu tahun kita boleh melewati tahun 2020 semua karena kasih anugerah Tuhan adik-adik. Dan kita diizinkan untuk masuk di tahun yang baru. Mari adik-adik, kita mau naikkan ucapan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita lebih lagi dengan kesungguhan hati kita adik-adik. Jangan hanya dengan nyanyian mulut yang biasa saja adik-adik, tapi dengan kesungguhan hati. Mari engkau nyanyikan adik-adik sebuah pujian yang baru untuk Tuhan. Kita mau katakan hosana. Hosana in the highest. Adik-adik naikkan lagu ini. Ucapan syukurmu lebih lagi adik-adik. Sena in the highest. Let our King believe that I say. Mari lebih lagi dengan kesungguhan hatimu adik-adik naikkan lagu. Segala
adik-adik sembah Dia. Katakan kau berterima kasih karena kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu adik-adik dan katakan Hosana. Hosana in the highest. Let the King believe that I. Hosana. Lebih lagi dengan sungguh hati angkat tanganmu dan katakan Hosana in the highest, let the King be lifted up. Hosana, lebih lagi Hosana. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu, Kau Allah-ku. Mari adik-adik, karibkan ajak untuk semua adik-adik. Ambil sikap berdoa, kita mau bersama-sama berdoa adik-adik. Bapa di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Kau berikan kami kesempatan yang indah untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, sungguh kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan setiap adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sukacita yang sejati yang daripada-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus tolong setiap anak-anak-Mu
Mereka yang mendengarkan firman-Mu, mereka yang belajar akan firman-Mu, beri pengertian untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu akan terus berakar kuat, bertumbuh, dan mereka berbuah lebat, berbuah manis, berdampak bagi sekelilingnya. Dan Kau urapi, Kak Jumarti yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah setiap doa kami, kami serahkannya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, setiap kita yang siap untuk diberkati dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Halo, selamat bertemu dengan Kak Jum. Aduh, lama sekali loh. Kak Jum kangen sama adik-adik. Kangen gak ya sama kakak? Tentu kangen ya. Nah, pada hari ini Kak Jum mau bercerita tentang firman Tuhan. Tetapi sebelum bercerita, kakak mau tanya. Adik-adik pernah melihat atau menyaksikan waktu ada tamu besar ke Salatiga? Contoh misalnya Pak Presiden, Pak Jokowi datang ke Salatiga. Pernah enggak ya melihat kedatangan Pak Jokowi? Pasti orang se-Salatiga itu heboh, pengen lihat Pak Jokowi. Kayak apa wajahnya Pak Jokowi? Seperti apa? Pengen bersalaman. Benar enggak adik-adik? Kalau ketemu sama Pak Presiden itu seneng enggak? Diajak salaman gitu seneng enggak? Apalagi dikasih uang. Wah, pasti seneng sekali ya. Nah, ini adik-adik, kakak mau bercerita tentang pertemuan dengan Tuhan Yesus yang sangat menyenangkan. Yang kakak ambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, ada seorang laki-laki yang kaya raya, pekerjaannya mantap adik-adik. Dia bekerja sebagai kepala bea cukai. Wah, kalau sekarang kepala perpajakan. Wah, itu uangnya banyak loh adik-adik. Kalau kerja di situ tuh, wah, gajinya gede. Nah, sama dengan orang ini. Namanya siapa ya? Kenal enggak adik-adik? Coba nanti dibaca ya di Lukas tadi, dibaca. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Siapa ya namanya? Sudah ketemu belum? Nah, tadi kan Alkitabnya sudah siapkan toh sama Kak Ripka. Sudah ketemu ya? Namanya siapa? Oke, betul. Zakheus. Namanya Zakheus. Dia orang yang kaya raya. Segalanya tercukupkan kehidupannya. Tapi saat itu Zakheus ini punya kekurangan loh adik-adik. Apa ya kekurangannya? Ayo, nanti dibaca lagi. Nah, apa tuh hubungannya Zakheus dengan cerita di sini? Saat Tuhan Yesus sedang melewati kota Yeriko, wah, orang-orang di kota Yeriko ini sangat ingin sekali jumpa, melihat wajah Yesus. Seperti apa ya Yesus itu? Kok orang, kok semua ingin tahu Tuhan Yesus, ingin dekat dengan Tuhan Yesus? Orang Yeriko berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus. Ingin bersalaman dengan Tuhan Yesus, ingin ketemu. Termasuk, siapa tadi? Zakheus. Zakheus, ada lagunya. Zakheus, orang pendek, gemuk betul. Betul dia lah. Berarti ciri-ciri Zakheus apa adik-adik? Pendek, gemuk lah. Ini kesulitan dia. Dia akan melihat Tuhan Yesus. Kekurangan dia di situ. Padahal orang-orang yang ada di sekitar situ, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar. Zakheus hanya kecil, kecil. Orangnya tinggi-tinggi dan besar. Bagaimana Zakheus bisa melihat Tuhan Yesus? Zakheus cari akal. Bagaimana ya? Aku harus bisa ketemu Tuhan Yesus. Tapi ini orang ini tidak bisa tak
aku enggak bisa melihat, ini orang menutupi terus. Wah, gimana caranya? Zakius mikir sambil lihat. Hah, di sana ada pohon. Aku mau panjat biar bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, lalu Zakius lari adik-adik. Wah, pasti kalau kamu lihat larinya orang pendek dan gemuk seperti apa? Lucu ya? Lari pengen cepat lihat Tuhan Yesus. Lalu dia sampai di pohon yang di situ, pohon apa namanya? Pohon ara. Dia panjat. Waduh, kakinya pendek, tangannya pendek. Bagaimana manjat ini? Susah sekali. Hanya mau ketemu Tuhan Yesus saja kok susah banget toh ini aku ki. Udah lari ke sana kemari, sekarang aku mau panjat ini piye caranya aku bisa panjat. Wah, dia dengan sepenuh hati pingin sekali ketemu Tuhan Yesus. Dia panjat walaupun sulit adik-adik. Walaupun sulit memanjat pohon itu, tapi dia ingin melihat wajah Tuhan Yesus. Lalu dia sampai di atas. Di saat Tuhan Yesus jalan melewati dekat pohon ara di mana Zakius memanjat pohon, Tuhan Yesus melihat. Ini kok ada orang panjat pohon? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hei Zakius, turunlah. Aku akan menumpang di rumahmu. Wah, bagaimana perasaan Zakius adik-adik? Pasti sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena orang yang dicari-cari ternyata mau ke rumahnya. Padahal dia itu pemungut cukai, banyak dosa, banyak kesalahan yang dia lakukan. Tapi kok Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Langsung dia turun cepat. Dia sampai di bawah. Dan dia, oke Tuhan Yesus, saya cepat, saya pulang dulu. Saya siapkan rumah saya untuk Tuhan Yesus datang. Nah adik-adik. Kemudian Zakius pulang dan menyiapkan segalanya. Tuhan Yesus datang masuk ke rumah Zakius. Ya, Tuhan Yesus datang masuk ke rumah Zakius. Bagaimana perasaan Zakius? Bahagia sekali. Keluarganya juga bahagia. Pembantunya juga bahagia. Semua disediakan oleh keluarga Zakius. Makanan yang lezat, yang mewah, rumah yang bersih. Disediakan, disiapkan oleh Zakius dan keluarga. Untuk siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah adik-adik mau melihat Tuhan Yesus? Seperti Zakius? Menikmati Tuhan Yesus? Bahagia? Bersama keluarga, bersama menerima Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Apakah harus manjat pohon ara? Tidak. Apakah harus lari-lari cari Tuhan Yesus? Tidak. Ada dua cara yang adik-adik bisa lakukan untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Yaitu berdoa dengan sepenuh hati. Yang kedua, memuji Tuhan selalu. Di saat susah, di saat sedih, di saat apapun adik-adik, dimanapun. Adik-adik bisa memuji Tuhan dan bisa dengan hati akan bertemu Tuhan Yesus. Bisakah adik-adik seperti itu? Ayo kita lakukan. Biar adik-adik bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Tidak hanya ke gereja biar tidak dimarahi mama papa. Baca Alkitab daripada ndak wong Kak Bob suruh baca Alkitab terus. Nanti kalau ndak baca Alkitab mama marah. Bukan. Bukan karena itu. Tapi karena apa? Ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yaitu kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati dan berdoa. Meminta Tuhan sebisamu berkata-kata dengan Tuhan. Oke? Yuk. Kita akan bersama-sama bertemu Tuhan Yesus. Ya, kita akan angkat pujian kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan dengan pujian kita.
biaya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Adik-adik, doa penyembahan adalah jalan kita, cara kita bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Adik-adik bisa lakukan di saat di kamar, memuji, berkata-kata bersama Tuhan, meminta pada Tuhan, berbicara dengan Tuhan langsung. Adik-adik bisa katakan, tidak usah adik-adik malu, tidak usah adik-adik takut. Bicaralah apa yang kamu ingin bicarakan dengan Tuhan. Secara pribadi, Tuhan ada di samping adik-adik. Tuhan ada di tempat di mana adik-adik berada. Oh, haleluya Yesus. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, 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 man. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, bicara dengan Tuhan. Bicara dengan Yesus. Dia mendengar, dia selalu mendengar, dan siap mendengar adik-adik. Oke, kita akan doa Bapa kami bersama. Adik-adik siap ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus, kami ingin Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Kami ingin Tuhan, hidupku adalah hidupmu Yesus. Pribadimu adalah pribadiku Tuhan. Ajarkan anak-anak kami Tuhan, adik-adik kami,
untuk selalu berbicara padamu Tuhan. Berbicara secara pribadi dengan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat untuk anak-anak kami dan untuk kami semua yang mendengarkan. Dan melihat, Tuhan, saat ini kami akan menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada dimanapun yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Dan Kau memberkati semua Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan berduka karena corona. Tuhan, Engkau bercampur tangan, Engkau akan bersihkan semuanya Tuhan. Kau akan kembalikan Tuhan seperti semula. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami yang saat ini berlibur. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi anak-anak kami. Kami akan menutup acara ini Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.